Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nisa kini berada di Angkor Wat, Cambodia. Ha, nak tahu apa istimewa kat sini? Nisa dan tim Amaz membawakan anda acara Build Your Own Adventure bersama Google. Nak tahu apa yang menarik sangat sampai Google bawa kami ke Cambodia? Jom ikuti kami. Google pada 3 April 2014 telah melancarkan imej-imej monumen terbesar dunia iaitu Angkor Wat melalui Google Street View. Angkor Wat merupakan projek Street View terbaru Google selepas pengimejan untuk tarikan-tarikan dunia seperti Taj Mahal, Venice dan Galapagos Island. Street View ialah sebuah fungsi popular di Google Maps terdapat di 55 buah negara yang membenarkan orang ramai menyaksikan secara virtual dan menavigasi sesebuah kawasan di atas peta menerusi imej panorama 360 darjah. Sejak tahun 2013, Google telah memandu di jalan-jalan di Kemboja untuk memasukkannya di dalam Google Maps di masa hadapan. Ini menunjukkan pelaburan jangka masa panjang bersama objektif untuk mengabadikan imej di seluruh Kemboja untuk tahun-tahun akan datang. Okey, bagi yang belum pernah berpeluang untuk melawat monumen Angkor Wat di Kemboja ini, anda kini boleh melihat imej-imej Angkor Wat dengan lebih dekat melalui Google Street View. Kalau bagi yang pengetahuan umum, Angkor Wat ini merupakan antara monumen yang terbesar di dunia. Google menggunakan peralatan seperti kereta dan Street View Tracker dan tripod untuk mengambil lebih 90,000 imej panorama Angkor Wat. Menurut Google lagi, monumen di Kemboja ini merupakan pentafsiran digital warisan dunia yang terbesar yang pernah dilaksanakan setakat ini. Menurut Group Product Manager untuk Google Maps, Manik Gupta, penampilan Angkor Wat di Street View diharap dapat mendekatkan komuniti di Kemboja serta di seluruh dunia untuk merasai pengalaman warisan dan tinggalan arkeologikal dengan cara baru yang sepenuhnya. Street View di Angkor Wat menampilkan imej 360 darjah bagi kuil bersejarah, struktur serta ukiran dinding. Orang ramai juga kini boleh melihat secara lebih dekat warisan budaya dan sejarah Angkor Wat melalui pameran atas talian yang boleh didapati di laman Google's World Wonder Project. Baiklah, Nisa tengah mencuba Compass Mode untuk Street View Angkor Wat. Compass Mode ni di mana kita memegang device ni, kita just gerakkan dia, tak perlu gunakan tangan, gerakkan dia untuk melihat macam berada di tempat yang sebenar. Usaha Google menambah lokasi menarik dunia di dalam senarai Street View kami lihat sebagai inisiatif untuk mendekatkan pengunjung luar kepada tempat-tempat pelancongan. Pengguna boleh melihat-lihat kawasan sekitar Angkor Wat secara virtual sebelum melawat tempat sebenar. Pada pendapat kami di Amaz, Google Street View sedikit sebanyak boleh membantu orang ramai merancang percutian ke destinasi pelancongan pilihan mereka. Hai, Assalamualaikum. Sekarang Nisa berada di FCC Angkor untuk acara bersama Google iaitu The Art Project. Di acara ini, Google akan menjelaskan dengan lebih lanjut dan menunjukkan demo kepada kita mengenai The Art Project. Apakah yang dimaksudkan dengan The Art Project? Sama-sama kita nantikan. Google Cultural Institute, GCI, didedikasikan untuk mencipta teknologi digunakan untuk membawa sebarang tinggalan, arkib, tapak-tapak warisan dan pelbagai bahan lain ke atas talian. Menampilkan lebih 356 pameran dari 455 rakan kongsi seluruh dunia, GCI mensasarkan untuk meningkatkan jumlah bahan kebudayaan dunia untuk pameran secara virtual di masa akan datang. Cultural Institute ingin memastikan usaha mereka membolehkan bahan-bahan ini boleh diakses secara kekal untuk generasi akan datang. Amit Sood, pengarah Google Cultural Institute, menyatakan bahawa misi GCI adalah untuk menjadikan bahan warisan dunia boleh diakses audiens global dan memelihara bahan ini secara digital untuk pengetahuan dan tatapan generasi hadapan. Beliau juga menyuarakan hasrat agar lebih ramai mengambil peluang ini untuk menyaksikan secara virtual simbol ikonik Kemboja dan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kesenian dan kebudayaan Khmer. Menggunakan teknologi gigapiksel, pelawat laman web Google Cultural Institute boleh meneliti bahan pameran dari muzium di seluruh dunia dengan imej berdefinisi tinggi. Teknologi yang digunakan juga membenarkan pengguna meneliti ukiran, lukisan, bahan buatan tangan dan banyak lagi dengan lebih terperinci dan dalam jarak yang teramat dekat. Di laman web Google Cultural Institute juga, pengguna bebas menjalankan carian mengikut kategori tertentu seperti kategori bahan, tempat pameran dan sebagainya.
Baiklah, selesai sudah perjalanan Nisa dan juga Google di Siem Reap, Cambodia. Terima kasih Google kerana membawa kami merasai pengalaman yang tak pernah kami terjangka, dan juga untuk melihat imej-imej menarik Angkor Wat. Jangan lupa saksikan Google Street View dan juga pergi ke laman Google Culture Institute untuk melihat bahan pameran menarik dari muzium seluruh dunia. Saya Nisa untuk Amans, Yosh!